tetangga lagi saudara Roni. Apa urusan sebaiknya menggosok karawang di sana? Empat umpan dan sebaiknya nomor punggung sebelah saudara Aris langsung berkepet menyosor ke ikti ke depan. Umpankan belakang back. Menyosor karawang. Angkat tujuh ke depan. Umpankan kembali sebaik cepat. Tengah umpan sebaik dan bola jatuh. Ya kembali di set yang ketiga. Jangan lakukan setia. Langsung berapa penyosor sebagai pembuka saudara Ali Sansirin nomor punggung 5 putra SMA terjatuh di barisan yang kosong. Punya kembali yang selain melipatkan 1-0 di set yang ketiga. Lawan ini nomor punggung 4 Sansirin lakukan set angkat yang ternyata tidak bisa dibantu Sansirin nomor kosong. Kali ini Rani nomor berapa lakukan set ada dia di sana angkat spike nomor 12 angkat lagi nomor 6 kembalikan tipu tangan bola jatuh di tangan nomor 10 Sudirman 3-0 Rani lakukan set ada pian angkat passing umpankan selamatkan pian ke arah lawan angkat bola dengan tinggi ada Ali di sana umpankan spike cepat menyasar dan bola jatuh di tangan Surya pian yang peragakan menambah angka 4-0 Rani nomor 4 lakukan set. Ia sorong bola, angkat empat umpankan, kembalikan placing ada 10 di sana saudara Aris, kembalikan tepukan. Ternyata bola jatuh di tangan saudara Bek Pisang Libero Putra SMA dan pindah kembali next point 1-4. Checker nomor punggung 8 sukses terlakukan set. Ia sorong bola, ada 8 di sana, angkat ke belakang, placing nomor punggung 6, kembalikan ke arah lawan ada Ali di sana, umpankan lagi spike masih dapat diganjal. Nomor bukan Putra SMA menambah angka bagi tim Putra Cakar 2-4 kali di Cakar lakukan save angkat lagi Surabaya tidak ada kawan yang menambah poin bagi tim Putra Cakar 3-4 kali ini masih Cakar lakukan save masuk berbarengan lagi Cakar nomor punggung 8 sang setter mencoba lakukan save lari ke daerah lawan langsung serang bola ada Bete ternyata 5-4 nomor 26 Putra SMA lakukan set ia angkat bola sorong ke arah lawan ada pian umpankan lagi selamatkan saudara Aris ternyata tidak masuk penyelamatan bola yang berada kater menambah poin bagi tim Putra SMA 6-4 masih SMA lakukan set angkat lagi sang setter blessing ternyata membentur tangan daripada barisan depan nomor punggung 1 Putra SMA yang peragakan saudara Aris pindah kembali berubah kedudukan menambah poin bagi tim Putra Cakar 5-6 Cakar nomor punggung 12 lakukan sel ada Ali di sana datang menjemput Cakar kembali spaik cepat ternyata spiker Putra SMA berubah kedudukan menambah poin 7-5 dikasih lakukan sel angkat lagi sang setter umpankan spaik masih dikawal ketat barisan belakang Putra SMA angkat datang menyerang back pindah kembali next point 6-7 Aris nomor punggung 10 lakukan save angkat lagi Ali kurang begitu sempurna passing yang diberikan bagi tim Putra Cakar 7-0 Cakar nomor punggung 10 sang save lakukan save angkat lagi umpankan ke belakang deketek ya. Yosor ke arah lawan dan bola jatuh di barisan sudah kedudukan next point 8-7 SMA lakukan sih. Ada pian di sana, angkat. Dia beketek menyasar ke lawan. Menyasar ke lawan sebagai balasan tambah poin bagi tim Putra Cakar 8-0. Cakar nomor 4 lakukan save. Angkat lagi sudah Betty datang menjemput sang setter. Kembalikan lagi saudara Ali angkat bola umpankan sang setter. Langsung tipukan ada di sana nomor 8 langsung sang kuiker menyasar ke lawan. Sang kuiker nomor punggung 1 mencoba lakukan save. Ia sorong angkat lagi. Selamatkan sang setter datang. Ternyata bola jatuh di belakang pindah kembali next point 9-0. Pian nomor punggung 9 lakukan save. Ada Ali di sana angkat lagi. Selamatkan sebaiknya. Ternyata bola jatuh keluar dari Brigan. Ali nomor punggung 5 sang setter mencoba lakukan set. Ia angkat bola dengan tinggi, pukul ke arah lawan. Masih bisa dibantu barisan belakang sudah pian kembalikan Aris. Ternyata menjangkut di daerah lawan bagi tim Putra SMA 11-9. Masih Ali sang striker mencoba lakukan set keluar. Belakangnya saudara Ali pindah kembali.
Jangan nomor punggung 7 lakukan save. Iya, angkat Becky datang menjemput sang setter kembali sepaik cepat nomor punggung 6 masih jatuh di pelukan Putra Jaga 10. Rene nomor punggung 4 lakukan save. Angkat lagi pian, umpankan placing ada di sana nomor 8 datang menjemput nomor punggung 5 kembalikan sepaik ada Aris di sana. Angkat lagi nomor 7, umpankan ke belakang back up back. Yes. Yasir Karalawan, 12, 10 menunggu, masih suara di nomor punggung apa dilakukan, angkat pian ke depan, umpan ke belakang, back attack placing masih ada di sana barisan, ternyata dinyatakan dis oleh wasit, barisan depan Putra SM 8, sang setter Putra Cakar mencoba lagi lakukan sip, iya pukul bola, ah ternyata malah jatuh di tangan saudara, Betty Sang Libero Putra Lewas 13, masih Putra Cakar lakukan sip, kembali keluar. Bagaimana nomor punggung 6 melakukan show? Ia angkat bola pukul ke arah lawan. Ada di sana pian, angkat umpankan ke belakang. Bekepe! Ternyata membentuk tangan barisan depan Putra. Bayu Negis Wali 13-14. 12 melakukan show. Ada air di sana. Umpankan sebaik. Masih bisa dikawal ketat barisan belakang. 15-13. Bagaimana sudah dikasih lakukan show? Angkat lagi. Keluar. Kasih yang... masih Niki Acil, nomor pukul 7 angkat bola, pukul ke arah lawan, ada di sana barisan belakang Cakar, umpankan lagi sang setter, sepaik menyasar keluar, bagi tim Putra SMA 17-13, lagi-lagi Niki Acil, nomor pukul 7 lakukan sih, iya seorang bola, ada di sana barisan belakang, angkat umpankan sang setter, datang menjemput barisan belakang Putra Cakar, angkat lagi sudah Bekti, kembalikan nomor 1, asli bisa dikawal ke barisan belakang sang setter, angkat lagi pian dengan tinggi belakang lawan, ada Bekti di sana, umpankan belakang, selamatkan sepaiknya, masih bisa dikembalikan sang striker nomor punggung 9 umpankan lagi dibukakan dan bola jatuh di kaki tim Putra Cakar 14-17 Aris nomor punggung 9 menyas 14 SMA nomor punggung 8 lakukan sih ada di sana 12 angkat umpankan sebaik hanya 15-18 Cakar nomor punggung 4 lakukan sih iya angkatnya dibiarkan setiap diberikan 19-15 SMA lakukan sih angkat lagi 12 umpankan spike nomor 7 masih ada di sana sang setter kembalikan tubuhkan 12 umpankan lagi spike cepat sang kuikan nomor 16-15 SMA lakukan sih angkat lagi passing umpankan back masih ada di sana nomor 1 datang menjepit saudara Ali angkat lagi bola nomor punggung 6 kembalikan ke arah lawan umpankan sang setter tipukan ternyata bola jatuh di pelukan barisan kedudukan menambah angka 16-20 pian lakukan save angkat lagi Ali umpankan sepaik bola jatuh di tangan saudara pelukan 21-16 Ali Nudili nomor punggung kita lakukan save ada di sana nomor punggung sebesar Aris kembalikan placing masih bisa dikawal ketat barisan depan sang setter kembali placing angkat Diki datang menjemput angkat lagi kembalikan ke arah lawan umpankan lagi saudara Roni datang sang striker lagi-lagi sudah Ali Sang Sidi menang mencoba lakukan sih angkat lagi bola iya pukul ada di sana empat umpankan yes banyak pilih bola Cakar nomor punggung 7 lakukan sih iya pukul bola ada 8 di sana kembali ke tubuhkan dan bola jatuh di tangan barisan belakang Putra Cakar next point 23-17 Rani Sang Setter Cakar SMA lakukan sih umpankan lagi kembali ke tubuhkan 18-23 Cakar nomor punggung 8 sang setter lakukan sih angkat lagi Bekti datang menjemput sang setter kembali sepaik masih dapat diganjar barisan depan umpankan lagi Roni kembalikan ke arah lawan ada di sana 12 tipukan nomor punggung 11 sudah Aris langsung back attack menyusul menyusur ke lawan Cakar 19-23 kali ini Cakar masih nomor punggung 8 lakukan sih ada Bekti angkat passing tidak bisa dibantu nomor punggung 23 Putra Cakar sang setter nomor punggung 8 masih mencoba lakukan sih angkat lagi Bekti ke depan umpan ke belakang Bekti menyusur ke
Coba lakukan set putaran sama. Ya, serang bola. Angkat 7 ke depan, umpankan kembali sebaik cepat. Ternyata Cakar nomor punggung 12 lakukan set. Serang bola, ada Ali di sana. Angkat umpan sebaik dan bola jatuh. Bom! Di set yang ketiga. Dimenangkan tim Petra SMA dengan skor 25-21. Berakhirlah pertandingan di sore hari ini. Di babak yang terakhir, di babak yang kedua, dimenangkan tim Petra SMA dengan skor 25-21.